Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Anissa Gilasmaya. Kita akan melihat bagaimana perjuangan India yang merupakan anak anggota Polri sekaligus atlet judo yang berhasil menjadi polisi wanita. Perjuangan India menjadi anggota Polri tidaklah mudah, walaupun ayahnya seorang anggota Polri tidak membuat India berleha-leha. Dia harus berlatih dengan keras dan penuh kedisiplinan untuk mencapai cita-citanya menjadi polisi wanita. Ya, walaupun saya seorang polisi dan berpangkat perwira, bukan berarti anak saya bisa instan untuk menjadi seorang polisi. Dan saya selaku orang tuanya merasa bangga. Semoga dia bisa menjadi apa yang diharapkan, menjadi anggota Polri yang baik dan berguna bagi Bangka Belitung. Menjadi anggota Polri merupakan cita-citaku sejak kecil. Demikian kami laporkan dari Gabek, Pangkal Pinang, Bangka Belitung.